Halo guys, masih di Cuan TV bareng gue Robesto. Dan sekarang gue lagi di New Tria Jaya Motor. Dan seperti yang gue bilang kemarin, truk as gue baru nyampe. Anjing berat sih, berat banget ini. Aduh, kita lihat penampakan dari truk asnya. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk subscribe dulu, yang belum subscribe, dan juga like dan share di Cuan. Oke, come on guys. Oke, langsung aja kita unboxing. Dan di sini gue pengen kasih tahu ke kalian, jadi ini kerkas itu buat Grand Navega itu susah barangnya karena apa? Karena jarang yang rusak. Jadi itu yang gue bingung, mobil gue kok bisa-bisanya rusak gitu kan. Dan harganya itu variatif ya, jadi ada yang sempat ada yang gue tanya gitu di marketplace itu 8,9, 7,9, 7,2, 5,9. Dan alhamdulillah gue dapat yang harganya terjangkau, nggak terjangkau juga sebenarnya sih ya, tapi lebih kayak ya jauh lah dibandingkan yang lainnya. Ini gue ngambil dari nama tokonya itu gue lihat di marketplace itu namanya Nurdin ya, Nurdin Jogja. Jadi dia juga jual beberapa part-part XL, Hyundai XL ya kan, XL3 sama samanya sama kayak Hyundai Grand Navega, karena XL3 itu jatuhnya lebih ke sedannya yang biasa dipakai taksi, tapi memang bentuk mobilnya mesinnya sama. Mana dia? Gila. Oke nih, langsung aja gua buka. Gua unboxing dulu. Nih. Jadi nih ya. Ini jadi tempatnya Pak Nurdin Jogja ini. Nah, yang gua bingung ini namanya Nurdin Jogja, cuma di Banyumas. Ini daerah Purwokerto ya. Nanti gua cantumin nih ini barang-barangnya ini ada nih ya. Namanya Nurdin Jogja itu ada di Shopee juga, terus juga ada di marketplace juga. Itu kemarin dia tuh ada barang tetereret ya kan. Nurdin Jogja ini itu ada beberapa parts, yaitu ada lampu, terus juga ada EPS, terus juga ada ECU, terus ada apa lagi kemarin, oh speedometer juga ada. Nah itu lengkap tuh ya, nanti gue kasih sini linknya ya, atau gue cantumin linknya deh di kolom komentar ya, atau di deskripsi ya. Nah ini sekarang kita sobek dulu, kita lihat dulu ya untuk si ya. Tuh, ini dia kerasnya, anjir berat juga ya ini. Yes, wajar ya, ini kerasnya ini. Nah ini ya, ini penampakan kerkasnya, metal jalan kan, ini metal bulannya. Ini kita buka aja deh. Iya, duduk semua ya, nggak bisa jalan, nggak bisa kemana-mana ya. Nah, ya kemarin sih dilihat sama dia sih video call masih pada bagus semua ya, masih oke kok. Udah, paling segitu dulu deh. Nanti kita lihat selanjutnya sama Pak E, ya kan, sama Aji. Ya, sama Aji. Tolong cepat diselesaikan ya Pak E. Jadi ini penampakannya, sekali lagi gua kasih lihat ke kalian ya. Tuh, ini logo Hyundai. Tuh. Tergantung amal. Yang gede juga ya. Kecil. Oke, mudah-mudahan bisa cepat dipasang. Yuk, come on guys.